aja. Are you ready? Sini. Gimana? Sini? Yuki suka banget. Kamsahamnida. Kita mau boarding. Ikis, pinjemin nanti lagi nggak? Iya. Ayo. Kis, nanti jalan lagi dong, Kis. Halo guys, anak muda yang ngalah jalan, anti yang lihat. Antinya malah naik koper, hanya. Ayah. Nih guys, jadinya aku jalan sama bunda. Iya. Ini. Nih guys. Anti. Mau kemana? Gak mau nemenin dia. Sumpah dia tua banget tuh. Mau kemana? Mau nonton TV tapi dia dimatiin. Udah bayar listrik ya tapi ya. Sudah. Kok? Lagi aktif-aktifnya ya Boy. Sabar ya Bu. Kemarin dia sekarang dia udah mulai gede. Itu kalau nggak dibangunin dia tidur terus. Jadi sarapan tadi pakai nasi sama ayam gochujang dan ini udah pagi. Sekarang kita lagi mau siap-siap, bentar lagi sampai sekitar 1 jam setengah lagi kita sampai di Seoul. Pertama kalinya kita di Korea, seru banget tapi kasihan banget semalam Sumera sempet. Sekarang udah enak ya, mungkin karena dingin kali ya semalam, jadi nggak enak perutnya, muntah banyak banget, dingin banget semalam udah susah. Dia lagi bobok, dia susah banget. Kau makan apa deh? Siva makan Korean food, ayam gochujang sama nasi sama kayak biotis gue udah sarapan. Nah beliau juga kalau nggak dibangunin dia nggak akan ke toilet, nggak akan sarapan juga, diem aja kayak patung. Kita bentar lagi nyampe di Seoul. Pokoknya ikutin terus ya liburan kita di Seoul. Hari pertama ini masih di Seoul, gak kemana-mana. Besok baru kita ke Busan. Sampai kita langsung kulineran, langsung jalan-jalan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ikutin perjalanan kita. Happy holiday. Diam aja kayak patung. Pemerah nih ngeliatin Nini aja. Dia bingung dong kalau orang pakai masker. Siapa ini yang gendong aku? Aduh, dingin banget. Anak gue mah seneng nih, tidur aja. Oh my god. Sini anginnya guys. Gak bawa jaket. Cakep bener dah. Gak bawa jaket ya. Alhamdulillah kita udah sampai di hotel. Sekarang kita dapat kamar, bisa check-in satu kamar, dan satunya lagi jam 3, alhamdulillah. Yang pentingnya satu kamar dulu. Satu kamar dulu kita mau bersih-bersih, mau makan dulu di dalam, nentaran habis itu kita jalan keluar makan lagi. Sumpah dingin banget, kita mau nyari long john. Ayo. Banyak di samping hotel, jadi sekarang kita mau makan yang dekat hotel dulu sama ini ada kayak ada kita mau makan dulu ya, kita kasih dulu habis itu mau beli longjong. Ayo kita masuk. Makan apa nih? Makan apa nih kata Sipa? Sipa pengen makan daging, pengen nasi gitu, bakar-bakar sapi. Iya sapi. Iya let's go. Hansik namanya hansik. Hanbok siksa. Jadi tradisional Korea. Ayo. Ngerti? Happy. Ini yang pengen kuliner kamu sih. Iya, mau makan apa? Tesita mau makan apa? Tesita sih mas. Daging, nasi. Nasi kan di rumah banyak nggak? Tapi kita mau makan daging, nasi, omu, topoki. Oke. Aku lagi mana sih, dia mau ke YG kan? Iya, dia mau ke YG amak. Jadi kita bisa kayaknya jalan ya. Kita sekarang mau makan siang. Bener kan? Udah jatuhnya makan siang. Kalau tadi soalnya makan siang kita mah pada gitu deh. Dia berdua nggak demen brunch roti atau sama masih ada snack. Dia mau makan roti sakit perut. Iya, lu biasa lagi. Kalau bukan nasi, berasa kagak makan. Hai, kok diem? Ya ini kade kekenyangan. Ini yang manis, ini mungkin udah suka. Are you ready? Gimana di sini? Yuki suka banget sama kimchinya di sini. Yuki pakai itu samjang. Geleng-geleng. Puyau bala-bala. Puyau di sini nggak ada suaranya. Puyau makan ini. Enak banget kalau di TikTok kayak jajanan orang penjualnya bisa bahasa Indonesia. Yang gulung-gulung kayak gulali. Mas Endi ini katanya tadi katanya bubur sih. Bubur. Oh. Ya. Sudah siap nggak? Beneran. Coba diaduk. Beneran makannya ini. Dikerap. Udah minta makan lagi nih. Tuh, ada keraknya tuh. Rasanya apa? Rasanya masih aja. Kayaknya Teh Sipa ada yang kayak bisa ini nih, bisa nyoba. Gimana rasanya jadi baby sehari? Jadi baby. Ya. Makan tuh baduan. Kan ya? Bisa aja. Nasi. Dia mau bisa. Tuh kalau paling gak bisa. Pinter anak bunda. Ini baru orang Korea nih. Kalau bunda bukan. Oteo? Masih enggak? Masih dikasih. Manis. Enggak, lu aja nih. Ada rasa jagung-jagungnya gitu. Iya. Hah? Ini makan ini. Lancar kan bahasa Korea. Oh iya, bener. Kita udah selesai makan. Guys, kita udah selesai makan. Sekarang kita mau ke mobil bentar ngambil peralatan si bocil. Baru itu kita keluar ya. Kita cari Nokjong. Oke guys, lagi mau kemana nih? Nah kan? Dasi. Mana yo? Sana yo. 우리 지금 어디 갈 거예요? 아, 롯데백 화점에 갈 거예요. 정말 매일 여기 있어요? 쇼핑할 거예요. 뭐 살 거야? 그리고 이민가 tadi pagi loh selesainya. Ngapain sini? Set baru. Ini nanti jam 4-an, jam 5 mulai jam 2-an. Oh, ya baru loh. Yes, banget ya. Hamsahamnida. Ayo beli apa? Keisha. Mau beli tampil dulu. Udah. Goceng. Oh, 5.000. Ada mau nggak? Teh. Enggak. Satu doang. Enggak apa-apa. Saya mau beli satu aja. Hanaman jus saya. Hanaman jus. Oh, mix deh. Nanti Bisti bilang ya, kamsahamnida. Kamsahamnida. Lihat deh, orang kampung kita masih di dalam. Berapa nih? Iya. Kalau ini apa nih? Itu dumpling. Pangsit. Teh iya, mau nggak itu dumpling? Enak dah isinya. ya. Pakai sepatu ya? Guys, guys, coba guys kasih unjuk kisyu dong guys. Enggak manis teh. Manis banget. Iya kan? Gula. Ih. Gula pakai dicelupin. Enak banget tapi enggak bohong. Enggak. Analisa di pos. Gimana rasanya review? Gimana rasanya, Kis? Enak banget. Apa biasa aja? Kayak bener ya? Enak ya pokoknya. Oh, gitu. Ada kuda di dalam mall. Kuda di dalam mall. Mau foto enggak? Enggak mau, takut nanti. Tuh. Deketin aja buat Kiss yuk. Kudanya Jenny. Mantih. Kasih. Deketin aja. Oh, dia gerak-gerak dah buntutnya. Tahu nggak sih teh? Ah, ada kuda hidup apa gimana? Murah banget parkurnya, jadi yang kecil ya. Yang kecil tadi kurang sama. Sekitar 400-an. Lah, serius? Semana? Murah dong buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh betul, tapi kan aku tidak meminta oleh-oleh. Oh, iya. Mas Permata dan juga uang. Kudanya gimana? Tadi pas dia gerak ini, kok gerak? Kok beda? Loh kok kamu gerak? Kok gerak? Aku pikir kamu bercanda. Tutnya bener gerak. Katanya tanggulin jauh, cuma ada di sini sama kalau mau naik lagi jauh lagi. Mumpung ada kita beli karena kita kan jeli banget kan. Yuk, udah sayang. Ikis kita beli yuk. Ayo. Nang ikan ini isinya apa kak? Ada yang biasanya kayak kue sus gitu, yang dalamnya krim sama coklat. Bukan coklat, sorry, kacang merah. Aku maunya yang dalamnya krim. 1.500-an. Iya. Mau beli berapa? Yang isi krim kamu bilang nih. Yang ikan bukan? Iya ikan. Ya. Samsimannya doke, sal konji. Berapa? Yang isinya coklat aja deh enak. Ini yang wudu berarti, bukan dia maunya yang ikan. Oh, ikan juga, wudu apa nih? Ini yang ini. Oh iya. Berapa? Aku coklat 1. Ikan. Ya ikan. Ntar di depan banyak makanan lagi. Iya. Iya. Awas mata aja. Dua. Tissue. Kita mau beli ikan-ikanan. Itu langsung teh cobain ikannya. Oh ikannya ikan. Lagi panas. Oh ini yang di atas tuh yang krim. Ada yang beberapa kacang merah. Terus gimana nih? Ini krim. Teh. Tehnya mana? Ambil coklat. Seoul. Ini guys enak banget. Ternyata kue ikan di sini lebih enak guys. Iya. Dia enak. Enak banget ya. Keju panggang. Iya. Di tukang makan lagi mau beli keju panggang. Aku fotonya ya. Nah, mari kita makan keju panggang. Ya, tengahnya berapa? Oleh. 5.000. Goceng. Katanya mau nggak? Pada mau nggak? Aku nyoba deh. Ya udah, pada beli aja berarti berapa? Aku mau. Ikis berdua bunda aja. 4. Karena udah. Deh, main saja. Ini udah ini juga enak katanya. Iya nggak sih? Benar. Iya kan? Ini kayak udang ini katanya juga enak, manis gitu kan rasanya. Iya. Udang apa tuh? Udang udang pandu ya? Udang pandu. Udang garlic. Jadi berapa? 15.000. 15.000. Ini apa sih deh? Ketan. Uli. Uli panggang. Enggak dong, keju. Keju. Iya. Coba. Enggak, gimana? Enak. Enggak pasti dingin udah. Enggak enak. Enak. Gimana? Oh, dia cocok, Serapin bunda deh. Gimana? Bilkis gimana? Iya. Gimana? Cuma yang buat yang suka jajan keju sama susu. Tambahin tepung jadi martabak. Nah. Thank you. Sekarang kita ke K-pop store. Kita seberang.